Halo Idea Lovers, selamat datang di Idea Rumah. Kali ini kami akan berbagi ide mengenai tak monoton karena dipenuhi aksen dekoratif. Dengan menambahkan aksen dekoratif, Anda bisa menyelamatkan interior rumah Anda dari kemonotonan. Caranya tak hanya dengan peletakan pajangan, tetapi bisa juga melalui penggunaan furniture cantik yang sudah bersolek. Nah, kami punya trik hilangkan kemonotonan pada interior rumah Anda. Ikuti terus video ini. Sebelumnya, jangan lupa subscribe YouTube Idea Rumah sekarang dan aktifkan tombol lonceng notifikasi, dan juga akses website Idea di ideaonline.co.id serta follow Instagram @ideaonline untuk selalu mendapatkan update terbaru seputar rumah. Tak bisa disangkal, nuansa warna hangat yang bisa dibentuk oleh perpaduan warna netral dan gradasi warna coklat merupakan kelompok warna yang sering digunakan di sebuah hunian, khususnya di ruang-ruang yang memerlukan suasana akrab dan hangat di dalamnya, seperti ruang keluarga dan kamar tidur. Sayangnya, warna kecoklatan yang cenderung menghadirkan kesan gelap bisa membuat ruangan terlihat usang dan membosankan. Berikut ini adalah beberapa ide aplikasinya. Semoga menginspirasi. Susunan bantal variatif. Salah satu cara klasik yang paling mudah diterapkan untuk memupus kemonotonan sebuah ruang adalah memilih bantal duduk dengan beragam motif dan desain. Terutama bila sofa yang Anda miliki bermotif polos. Padukan bantal-bantal berwarna netral dan bermotif polos dengan bantal bermotif floral, corak geometris, hingga berhiaskan tipografi yang unik. Bentuk lingkaran tak pernah ketinggalan zaman. Dari masa ke masa, bentuk lingkaran selalu menjadi bagian dari motif dekoratif yang tengah populer, mulai dari motif klasik hingga retro. Tak hanya sebagai motif, lingkaran pun bisa diaplikasikan dalam bentuk cermin, pegangan tangan kredenza, hingga hiasan dinding cantik. Pernak-pernik fungsional. Tak jarang bentuk benda yang menarik berbanding terbalik dengan fungsi asalnya. Bentuknya cantik, namun tak ada fungsinya. Begitu pula sebaliknya. Namun, bersamaan dengan berkembangnya pasar kreatif di segala bidang, kini pernak-pernik fungsional pun lebih mudah didapat. Contohnya adalah pernak-pernik unik yang menghiasi meja simpel di kamar tidur ini. Salah satunya, penggantung perhiasan cantik yang terbuat dari stainless steel. Ada pula pembatas buku berbentuk bangunan rumah yang terbuat dari bongkahan kayu rustik ini. Terlihat unik, tapi tetap fungsional. Jaring-jaring di antara warna putih. Jika Anda ingin menghadirkan kesan bersih dan lapang ke dalam hunian Anda, tentunya warna putih menjadi pilihan Anda. Namun ada kalanya warna putih terlihat dingin jika tidak dipadukan dengan aksen warna lainnya. Sebagai solusinya, terapkan warna yang cenderung kontras pada furniture atau elemen interior lainnya sebagai aksen pemikat mata. Contohnya adalah kursi makan atau stool yang terbuat dari jaring-jaring logam ini. Warna hitam yang menghiasi seluruh bagian kursi membuatnya tampak kontras dengan ruangan dapur serba putih tersebut. Furniture beraksen cantik. Siapa bilang Anda hanya bisa menghias rumah dengan benda pajang tanpa fungsi saja? Dengan aplikasi yang tepat, Anda bisa memilih furniture-furniture beraksen cantik. Seperti yang diterapkan pada hunian ini, pilihan pengisi ruang duduk ini jatuh kepada sofa dengan lengan berprofil. Selain itu, Anda juga bisa memilih meja yang dihiasi oleh motif, seperti meja yang dihiasi oleh garis-garis berpola geometris ini. Anda pun bisa memilih kredenza kayu dengan padanan dua lapis warna. Idea Lovers, demikianlah tak monoton karena dipenuhi aksen dekoratif. Semoga bisa memberikan inspirasi Idea Lovers untuk memiliki hunian yang lebih nyaman. Subscribe YouTube Idea Rumah sekarang dan aktifkan tombol lonceng notifikasi untuk selalu mendapatkan update terbaru seputar rumah. Klik like dan share jika Anda suka dengan video ini, beri saran, masukan, dan request di kolom komentar. Sampai bertemu di video yang lain. Salam berbagi idea.